Tukang gali di Depok temukan granat dan ratusan peluru saat gali septic tank. Ini menarik nih. Kenapa bisa ada granat di septic tank? Apakah orangnya abis makan seblak pedes banget makanya pup keluar granat? Bukan nih, sesuai sama Kompas dan Detik, Depok adalah tempat kelahirannya babi ngepet, tempat kelahiran begal pertama, tempat kasus covid pertama, dan tempat kelahirannya Ayu Ting Ting. Bahkan, belum lama ini ada kelelawar segede manusia di Depok. Walaupun saya nggak yakin sama faktanya, tapi kalau di Depok mah, nggak ada yang nggak mungkin. Terus gimana ceritanya? Orang gali septic tank malah nemu granat sama peluru. Ternyata, pemilik rumah itu paling awal adalah TNI. Dia bertugas di Papua, Timur Timur, dan sebagainya. Baru deh, pas tahun 1988, kepemilikan rumahnya berganti-ganti sampai sekarang. Makanya pas orang yang paling baru bikin kontrakan, dia nemu granat sama ratusan peluru di situ. Tapi tak semua anggota TNI boleh bawa senjata di luar barak. Dan yang udah dibolehin juga cuma boleh bawa peluru paling banyak 50. Ini tertulis di Perpol nomor 1 tahun 2022. Itu ada ratusan peluru mungkin karena udah lama banget. Intinya Depok memang beda. Kalau kamu gimana? Di daerah kamu ada cerita yang unik nggak?